Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada segenap kaum muslimin dan muslimat yang sedang menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah, saya menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga di bulan suci Ramadan kita tetap diberikan kesehatan, kekuatan di dalam menjalankan ibadah puasa. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan suci Ramadan adalah bulan penuh berkah. Semarak Ramadan tak hanya di daerah lain. Di Kota Bitung, Sulawesi Utara, momen bulan suci Ramadan memberikan berkah tersendiri. Salah satunya dengan kehadiran pasar Ramadan. Jelang buka puasa, pasar Ramadan ini banyak dikunjungi warga. Dibuka setiap sore, pasar ini menjajakan kuliner khas Ramadan yang dinantikan oleh warga, khususnya kaum muslim. Berburu makanan ataupun takjil saat bulan puasa memang menjadi pemandangan menarik sambil menunggu waktu berbuka. Seperti pasar Ramadan di Kecamatan Bitung Timur, Kota Bitung, yang tiap tahunnya di sepanjang jalan ini menjadi sentra bagi para pedagang takjil. Para pedagang memenuhi kawasan ini mulai pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Berbagai takjil seperti es buah, es campur, minuman kekinian, dan masih banyak lagi aneka takjil, serta kue tradisional dan gorengan tersedia di sini yang membuat lapar mata dan menggoda selera konsumen. Berikut liputan selengkapnya. Tak hanya takjil, warga juga berburu makanan beras, mulai dari ikan bakar, ayam goreng, dan berbagai olahan sayuran. Dalam bahasa Arab, takjil artinya menyegerakan untuk berbuka. Istilah ini diambil dari tradisi Rasulullah yang menganjurkan segera berbuka dengan kurma atau air putih pada saat berpuasa. Demikian liputan ini. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Dari Kota Bitung, Sulawesi Utara, Padunet, satu untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada segenap kaum muslimin dan muslimat yang sedang menjalankan ibadah puasa 1443 Hijriah, saya menyampaikan selamat
menjalankan ibadah puasa. Semoga di bulan suci Ramadan kita tetap diberikan kesehatan, kekuatan di dalam menjalankan ibadah puasa. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.